Kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Oke, kita review motor baru lagi, dan ini dia motor trailer UD Quester lagi ya. Seperti ini penampakan motornya. Oke, langsung aja. Nah, ini dia nyala lampunya seperti ini ya, sampai ke atas nyala. Untuk wiper di sini aktif ya semua tiga-tiganya. Oke. Dilanjut untuk buka pintunya. Nah, ini dia buka pintunya. Kenapa palanya ya yang diangkat ya? Bukan pintunya yang kebuka ya. Nah, seperti ini ya buka pintunya. Untuk animasi, nah ini dia. Seperti sedang trouble ya. Atau ganti ban ya istilahnya. Nah, itu dia. Mantap juga ya. Oke, untuk animasi yang kedua kita lihat ya. Nah, ini dia. Terpalnya bisa dicopot ya. Oke, dan untuk animasi yang ketiga itu muatannya ya, yang di dalam ini trailernya bisa dihilangkan untuk animasi yang ketiga ini karena ketutup terpal jadi nggak kelihatan ya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke bagian kabinnya ya, kita lihat. Nah, ini dia seperti ini ya. Kabinnya masih standar aja ya, belum ada aksesorisnya. Oke, langsung aja kita gas aja lagi ya, jalan sambil nanti kita cek juga untuk suspensinya dan remnya seperti apa ya untuk truk yang saya bawa ini ya, kita lihat. Nah, untuk suspensinya udah lumayan ya, rem juga pakem ya di sini, di spakbor ya atau apa namanya itu ya, bisa goyang-goyang ya di bagian belakang bannya itu ya. Oke, kita gas terus ya. Wah, hati-hati, pelan-pelan aja ya, ini karena truknya panjang ya, jadi harus ekstra hati-hati ya. Oke, dan untuk status modnya sendiri ini statusnya free ya, alias gratis. Jadi buat teman-teman yang mau download mod truknya silahkan aja, cek langsung aja ya linknya di bawahnya ya. Kita masuk lagi ya ke kabinnya. Nah, ini dia seperti ini ya. Wah, turunannya, awas hati-hati. Turunan tajam nih. Dari turun langsung nanjak, belok ke kanan nih tajam nih. Untung truknya ini ya kuat nanjak. Oke, di depan sini nanti kita belok ke kiri ya. Oh, ini lampu merah kayaknya nih. Kita berhenti dulu. Iya. Oke. Oke, sudah hijau, langsung aja kita gas lagi. Kita belok ke kiri. Oke, aman ya belakangnya. Awas hati-hati. Kita belok ke kiri. Oke, aman. Ini lampu yang di atas kepala truknya sengaja ya saya nyalakan untuk tanda hati-hati ya. Jadi biar lebih aman ya kalau kita jalan gitu ya. Oke ya, sekian dulu aja untuk review mod dari saya. Jangan lupa ya dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi ya. Oke, jangan lupa juga loncengnya dinyalain ya. Oke ya, terima kasih.